Karnaval, ribuan penari jalanan Turonggoyakso dan kesenian daerah asli Trenggalek lainnya memadati seputaran jalanan yang ada di kota Trenggalek. Mulai dari anak-anak usia sekolah dasar, pelajar SMP, SMA, juga masyarakat umum turut memblokir seputaran jalanan kota Trenggalek. Ribuan pelajar dan masyarakat umum yang turut memadati jalanan ini tak lain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek yang ke-822. Karnaval ini mengusung tema etnik karnival, di mana dalam karnaval ini menampilkan berbagai kesenian daerah asli Trenggalek. Pada etnik karnival kali ini, para pelajar dan masyarakat umum kebanyakan menampilkan kesenian daerah asli Trenggalek, yakni tari Turonggoyakso. Ribuan penari jalanan Turonggoyakso tampak memadati jalanan kota Trenggalek mulai garis start hingga finish. Tari Turonggoyakso, masih ada beberapa kesenian daerah lain seperti reog Ponorogo, rampak barong, bantengan, wayang, dan berbagai kesenian lainnya termasuk kesenian langit. Meskipun sedikitnya 68 peleton peserta etnik karnival ini telah mencuri perhatian masyarakat untuk menyaksikannya di sepanjang jalanan kota Trenggalek mulai pukul 8 hingga sore hari. Kalau dulu, itu pawai budaya. Pawai budaya terdiri dari bermacam-macam suku dan kesenian. Nah, sekarang karena pawai budaya banyak sekali biayanya, saya juga tidak mau memberatkan sekolah maupun wali siswa. Akhirnya kesepakatan dengan biaya yang banyak, tenaga, pikiran, capek luar biasa. Nah, akhirnya ini tercetuslah adanya dari PPHBN berupa pawai kesenian. Jadi ngambil satu sub yang perlu kita uniti bahwa tari tradisional itu harus dilestarikan. Kenapa? Ini sudah membuming. Dengan diadakannya etnik karnival pada Hari Kemerdekaan RI ke-71 dan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-822 ini, diharapkan masyarakat akan lebih mencintai dan mau melestarikan kesenian tradisional yang telah menjadi warisan budaya ini agar tidak tergerus oleh zaman.